Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Tukang Edit. Saya Rory. Kali ini kita akan sama-sama belajar membuat video seperti ini. Di sini tidaklah banyak, kita hanya menggunakan cut dan beberapa masking saja. Oke, langsung saja. Yang perlu teman-teman siapkan adalah dua buah video seperti ini. Ini saya close dulu dan masukkan ke Project After Effects. Seleksi kedua video dan buat composition baru, ini single composition. Oke, dan sequence layer-nya di checklist. Sekarang kita lihat video 1 itu seperti ini. Dan selanjutnya video kedua. Nah, seperti ini. Di sini saya sengaja membuat sedikit percikan air agar terlihat lebih bagus aja sih. Oke, selanjutnya kita akan memotong bagian yang tidak kita perlukan pada video 1, yang ini. Di sini kita potong hingga... Nah, di sini mungkin teman-teman bisa tekan Ctrl-Shift-D pada keyboard, Ctrl-Shift-D. Kemudian lanjut lagi ke video 2, kita cari bagian yang tidak kita perlukan. Misalnya di sini. Nah, di sini saat pertama kali ada percikan air, teman-teman tekan Ctrl-Shift-D lagi, dan ini kita hapus aja. Dan yang ini biarin aja dulu, kita hide dulu, nanti akan kita pergunakan. Agar lebih mudah, saya ganti namanya, ini menjadi video 2, ini video 1, dan ini saya ganti menjadi masking aja. Oke, ini udah kita hide. Kemudian kita satukan video 1 dengan video 2 hingga menyatu seperti ini. Sekarang kita cek. Nah, di sini terlihat saat anak saya ini lompat langsung menghilang seolah-olah masuk ke dalam air ini. Namun di sini masih agak kasar karena pertukaran dari video 1 ke 2 itu bakal kelihatan seperti ini. Teman-teman perhatiin bagian pohonnya, langsung berubah seperti ini. Dan juga ini di kaca mobil ada, sepertinya ini awan. Dan yang lebih kelihatan lagi, percikan airnya nggak kelihatan di sini. Hanya batu, dan juga di sini kelihatannya kelihatan berubah. Nah, untuk mengakalinya, kita aktifin lagi video 1 yang telah kita bagi dua layer tadi, yang masking ini, kita aktifin lagi. Kemudian, kita hapus bagian anak saya ini dengan menggunakan pen tool. Di sini, oh ya, di sini ada bayangan juga, terlihat di sini. Kita sekalian menghapus bayangan yang ada di sini. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman ganti ininya menjadi subtract seperti ini. Jika di solo, kelihatan bagian anak saya ini telah kita hapus seperti ini. Namun karena video ini bergerak seperti ini. Nah, di sini masih kelihatan lagi bagian tangannya. Makanya kita akan membuat keyframe pada maskingnya. Di sini ada max fade. Saya aktifin keyframe-nya, kemudian geser ke arah yang terlihat, masih terlihat seperti ini. Di sini tangannya juga masih kelihatan. Oke, kemudian lanjut lagi. Sini masih kelihatan. Kita hapus lagi. Di sini juga bagian bawah.
Next. Nah, di sini ada bagian tangannya yang terlihat. Sini sedikit terlihat. Oke. Lanjut lagi. Nah, sepertinya sudah. Sekarang kita cek apa masih ada yang kelihatan. Nah, di sini masih ada, kepalanya kelihatan sedikit. Kita naikin lagi. Oke, sepertinya sudah. Selanjutnya solonya saya nonaktifin lagi. Dan kita lihat hasilnya menjadi seperti ini. Sekarang bagian pohonnya sudah tidak terlihat langsung berubah seperti tadi. Dan juga bagian yang lainnya pastinya sudah sama dengan lewat video satu ini, karena memang sambungan dari video satu ini adalah layer masking yang ini. Dan yang lebih kelihatan hanya bagian yang tadi telah kita masking, bagian yang ini. Agar lebih soft, kita akan naikin lagi max fadernya. Pada layer masking di sini ada max fader, saya aktifin solo lagi. Kira-kira oke. Kemudian di sini ada expansion, saya naikin juga. Nah, seperti ini. Sekarang kita cek, kita aktifin lagi semua layer. Nah, sudah lumayan ini. Dan langkah selanjutnya, pada video satu ini saya akan membuat satu, mengambil satu frame. Kita akan membuat seolah-olah anak saya ini masuk ke dalam lubang di sini, dalam air di sini. Ini saya geser satu frame, kemudian tekan Ctrl Shift D lagi, dan ini saya ganti namanya menjadi Roto misalnya. Nah, di sini diklik kanan, pilih time, dan di sini ada freeze frame. Kemudian teman-teman bisa besarkan aja, dipanjangin aja seperti ini. Ini tidak akan bergerak karena tadi telah kita freeze di sini. Kemudian teman-teman klik kanan, pilih pre-compose, kemudian ini diklik move all attribute aja, klik OK. Kemudian double klik. Dan kalau tadi kita menghapus bagian yang anak saya ini, sekarang kita akan menghapus bagian yang lainnya. Tapi ini hanya satu frame. Menggunakan pen tool, kita akan tandai bagian. Oops, diklik dulu yang ini. Bagian anak saya ini aja. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke composition 1 yang ini. Dan kita geser hingga ke bagian ini, bagian yang tadi kita sambung. Selanjutnya, saya akan membuat keyframe pada position. Teman-teman bisa tekan P pada keyboard, kemudian aktifkan keyframe-nya di sini, dan kira-kira 6 frame ke depan, 6 atau 7, 2, 3, 4, 5, 6, ya segini, kita pindahkan ke bagian bawah, seperti ini.
Nah, kira-kira segitu cukup. Sekarang coba kita cek. Oke, sekarang sudah terlihat objek masuk ke dalam air di sini. Selanjutnya, ini masih kelihatan, saya geser lagi dan bawa ke bawah hingga habis seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, tadi kita telah menghapus bagian bayangan yang ada pada mobil ini. Di sini coba kita cek, dia langsung hilang seperti ini. Untuk mengakalinya, saya akan duplikat layer roto ini. Teman-teman bisa tekan Ctrl D pada keyboard hingga ada dua layer seperti ini. Dan layer yang paling bawah, roto yang ini, saya nonaktifin lagi keyframe yang telah kita buat di sini posisinya. Kemudian pindahkan ke bagian mobil di sini. Dan tekan S pada keyboard untuk mengubah ukurannya. Coba kita lihat bayangannya diletakkan di mana. Oh, di sini bayangannya. Kira-kira segini mungkin ya. Oke, kecilin lagi. Nah, selanjutnya teman-teman buat shape layer baru, klik layer new. Di sini ada shape layer. Kemudian seleksi bagian mobil yang ada bayangannya saja seperti ini. Pada shape layer gunakan pen tool di sini dan hingga ke sini. Dan pada roto yang ini, yang bayangan yang tadi, teman-teman rubah track matte-nya menjadi alpha matte yang ini. Alpha matte-nya ke shape layer 1 dan letakkan shape layer 1 ini persis di atas roto yang ini. Oke. Selanjutnya yang layer bayangan ini saya ganti aja biar nggak susah bayangan. Oke. Yang layer bayangan ini saya akan buat lebih hitam lagi menggunakan efek mungkin level kali ya. Di sini saya naikin lagi levelnya agar kelihatan lebih hitam. Nah, kira-kira segini. Dan saya turunin lagi opacity-nya. Oke, kira-kira segini. Ini mungkin terlalu ini ya, 30 atau 20. Oke, seperti ini. Kita coba cek yang bayangan aslinya segini, dan ini bayangan yang telah kita buat. Intinya berarti ini digeser lagi ke depan segini. Nah, selanjutnya kita berikan lagi keyframe untuk agar bayangan ini bergerak ke arah bawah. Sama seperti yang tadi, di sini kita menggunakan position. Teman-teman ketik P pada keyboard hingga muncul position seperti ini dan pasang keyframe baru. Kemudian tadi ada 6 layer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita geser ke bagian bawah. Mungkin nggak di sini aja. Nah, lumayan kelihatan seperti bayangan asli. Walaupun ini masih ada tangannya, nggak apa-apa. Karena ini hanya sekilas saja, coba kita frame play dulu. Agak mendingan daripada tidak ada bayangan sama sekali seperti ini. Dia langsung hilang. Sekarang kita tampilin lagi.
Oke, dan teman-teman jangan lupa aktifkan di sini ada di klik ini dulu, di sini ada motion blur-nya. Dan juga untuk yang depan yang ini. Kita aktifin motion blur-nya dan juga yang ini. Hingga objek terlihat ngeblur seperti ini. Oke, sepertinya hingga di sini sudah selesai. Kita coba play dulu. Nah, di sini sebenarnya kita udah selesai tutorial ini. Teman-teman bisa kembangkan lagi dengan menambahkan misalnya ada efek green screen percikan air di sini. Di sini ada saya punya contoh satu. Misalnya seperti ini. Dan kita lihat percikan airnya seperti apa. Mungkin kita akan gunakan yang hingga di sini aja, Ctrl Shift D. Kemudian ini kita hapus. Kemudian geser hingga ke bagian yang tadi telah kita potong di sini. Saya aktifin lagi semua layer dan letakkan di bagian percikan air yang ini. Ini saya rubah menjadi screen misalnya. Oke, seperti ini. Dan sepertinya ini terlalu lama percikan airnya muncul. Saya klik kanan, pilih time strike-nya, saya turunin lagi menjadi 20 agar lebih cepat seperti ini. Oke, teman-teman bisa eksplorasi lagi agar terlihat lebih bagus percikan airnya. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be kreatif.